Tertular satu rakaman dashcam memaparkan kesesakan jalan raya berhampiran KK Plaza, Kota Kinabalu, Sabah. Dalam rakaman tersebut, kelihatan sebuah kereta Bezza berwarna hitam yang sebelum itu parkir di kiri jalan memberikan signal untuk mencelah di kesesakan jalan raya tersebut. Kereta Alza berwarna putih yang berada di hadapan kereta pemilik dashcam kemudiannya dilihat enggan memberikan laluan sehingga menyebabkan kereta Bezza hitam dan kereta Alza tersebut berlaga dan cermin sisi kedua kenderaan itu mengalami kerosakan. Tidak berpuas hati dengan kejadian tersebut, pemandu kereta Bezza telah turun dan berlaku perselisihan faham dengan pemandu kereta Alza. Tidak mahu memanjangkan hal itu, pemandu kereta Alza putih bertindak beredar dari situ. Video kejadian tersebut telah mengundang perdebatan di kalangan warga maya. Ada yang menyalahkan pemandu kereta Bezza dan segelintirnya pula meletakkan kesalahan itu kepada pemandu kereta Alza. Berikut adalah antara komen yang ditinggalkan. Dekat ni pagi 3 hari.